libur daripada RW03 ini yang saudara Aldi dan rupa-rupanya dan mulai evaluasi atau penuhatnya pelanggaran anak-anak daripada RW03 langsung saja kiri ke depan dan langsung juga sana ada saudara undang sana terjadi perintah bola masih akun kiri bola sayang sangat kiri umpan dikasih dengan siapa endang masih endang kendaraan dia pemain masih tambatan masih terbakar sudah banyak masih menggunakan sana apa yang terjadi ada saudara di sana undang di sana masih undang mendapat saja ada saudara di sana masih di sana ada selayan bagus sekali kesalahan kesalahan pada dapat terkejar masih ini sudah lagi asas bukan terbuka bola dengan saudara ini ada cara di bawah kalau nggak dia jelas sama saudara ini di tiang saja untuk mengamankan daerah pertahanannya dan serangan demi serangan saling mengganti baik dari RT03 baik dari RT04 Cukwato terjadi perlindungan bola di depan kanan keterangan di amankan saja oleh penjaga saudara yang pada saudara Agus baru sekali ada siapa gerangan saudara Agus pemain yang paling muda di kubu RT03 ini ada suara warga di sana masih rupa-rupanya warga terlalu tinggi mengangkat bola dan diambil sang wasit tendangan bebas langsung kirim masih dapat dipatahkan oleh saudara Agus nomor 12 ini berpindah dua kali masih belum bisa menembus saudara Aldi ini ataupun pemain ataupun bendera yang cukup tangguh dari tanah RT03 ini masih ada saudara Aldi masih Aldi bersama ada saudara Ethan masih Ethan di dayang-dayangnya ada saudara Ethan di sana dikasih oleh saudara Ethan sayang salah umpan saudara Aldi saudara Ethan masih Ethan bayangnya terjadi perlindungan di sana terjadi kelawan siapa ada saudara Ethan di sana di dayang-dayang 12 rupa-rupanya serangan digagalkan oleh saudara Robin ataupun libero daripada RT04 ini nomor 12 libero yang cukup pengalaman saudara Robin ini sehingga patah lagi serangan daripada RT04 langsung saja mendatar hampir-hampir saja dan tidak merubah kedudukan di babak yang pertama ini masih tetap imbang 0-0. Langsung kirim ke depan yang di sana ini masih ini nggak ada rekan sana masih ada yang kirim sana terlalu dalam rupa-rupanya saudara Rasidik ini sehingga susah untuk bisa menggagal si kirim ke depan ini lempar ke dalam saudara api langsung kirim ke depan ke dua saudara Ian masih Ian di depan ada saudara Endang sana masih Endang ada saudara Warte di sana akhirnya ada kirim terjadi kirim ke depan saudara Warte lempar ke depan masih lain saudara kirim ke depan terjadi perebutan pada tim temu di depan jalan saudara yang ini ada cara ini masih ini lepas bola ke ini apa yang terjadi rupa-rupanya ada pelanggaran rupa-rupanya diambil ada sang wasit rupa-rupanya untuk RT04 dan saudara Agi melakukan pelanggaran memang itu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan gawang ataupun pertahanannya dan siapakah yang mengeksekusi bola mati ini bisakah menjadi gawang dengan tendangan bola sisi udah usah ini masih ini saudara-saudara terciptalah gol di babak yang pertama ini berubahlah sefar dengan yaitu 1-0 dengan tendangan bebas yang dilakukan oleh saudara nomor punggung 10 ini dan berubahlah kedudukan menjadi 1-0. Ini akan menjadi penyerang permainan ini dengan keadaan tertinggal 1-0 di babak yang pertama ini. Mungkin semakin seri akan semakin seri pertandingan karena para pemain dari RT
003 yaitu di dominasi para pemain muda yang punya bakat dan juga yang cukup punya talenta. Ada saudara Ijan, ada Ijan di sana. Masih saudara Agus, masih Agus. Ada kolom sana, ini di sana terjadi perebutan bola dan keluar lapangan. Rekan rekannya lemparan ke dalam untuk RT 003 saudara. Saudara Adi Aslan dengan kaki kirinya. Cukup baik sekali tendangan dari saudara Adi, namun dapat dibaca oleh saudara Dayan ini dan kalian lapangan lipat tenang. Tendangan pojok yang kedua kali di babak yang pertama ini disahkan dan menjadi gol dari sepak pojok ini. 1-2-3 pemain masuk ke cabang pertahanan lapangan. Langsung angkat ke tinggi. Sayang sekali tendangan ataupun kiriman bola yang cukup manis yang dilakukan oleh saudara yang ini, namun tidak ada yang dari mereka di sana. Langsung saja kiri ke sektor sayap sebelah kanan. Ada saudara satu orang saudara Ecek di sana dan keluar lapangan saudara Aldi yang maju ke depan untuk membantu serangan daripada RT 03 ini. Rupa-rupanya sering terjadi dilakukan kesalahan-kesalahan anak-anak ataupun kuyuh daripada RT 03 ini sehingga melakukan tendangan bebas untuk RT 04. Mungkin sang eksekutor yang cukup mempunyai pengalaman ataupun tendangan gledeknya akan dilakukan oleh saudara Dayat. Lakukan sudah melakukan yang tidak terperanam. Sangat mancap. Ada Rasidi, masih Rasidi. Sayang terlalu keras bolanya sehingga tidak bisa dicangkau oleh saudara Rasidi ini. Dan lemparan ke dalam diambil oleh sang wasit. Rupa-rupanya dengan minimnya pengalaman sehingga berulang kali melakukan kesalahan di dalam lemparan ke dalam ini. Langsung salah masih di kebelakang salah Odo. Langsung saja lakukan ada Rasidi yang jadi perebutan dari sana. Ada saudara siapa salah ini? Masih di sana. Ada saudara akan di sana. Dengan tenang hebat pengen 12 ini. Ada siapa berdangan terlalu lemah atau tetap berbaca kiriman bola daripada anak RT 03 ini. Lemparan ke dalam, lakukan saja pendek langkah nomor 7 di sana. Saudara Agus ini bisa terdapat saudara Endai. Masih ada saudara di sana. Ada saudara Ede, masih Ede. Ada saudara Ian, masih Ian. Dikuasai saudara Ian, masih Ian. Suatu kesalahan
Anda itu dari pada RT 04 ini dan dengan nenek saudara Adi ini bisa menjendela ataupun mendendes kawan saudara yang ini dan akhirnya berubah saya menjadi satu-satu di babak yang pertama ini. Akan semakin seru pertandingan ini. Mungkin kedua-dua ingin memenangkan pertandingan di pada kesempatan sore hari ini. Di mana di padang kemarin di babak pembuka ataupun di laga pembuka yaitu RT01 dikalahkan oleh RT02 dengan skor yaitu 4-0. Lakukan sudah mencangkau seorang Adi, masih Adi yang mencuri saudara siapa yang di sana, ada saudara siapa gerangan di sana, dan keluar lapangan, sedasakan, utarakan oleh panah ke dalam untuk RT03, saudara Adi, akan melakukan, ada saudara siapa ke saudara Ece di sana, ada saudara, rupa-rupanya. Ada pelanggaran di dalam kotak ke-12 ini atau di luar. Rupa-rupanya sang wasit menunjuk ke titik sekiranya benar untuk bisa diletakkan di dalam tendangan besar. Dan ada salah satu pemain daripada RT03 terletak. Mungkin tim kesehatan bisa untuk misalnya diborong sama pemain. Dan berperannya beberapa meter di depan gawang saudara Koher ini dan rupa-rupanya ini sangat mengancam ataupun membahayakan gawang saudara Kohar ini dan rupa-rupanya barisan belakang daripada pemain RT03 membuat benteng pertahanan. Bisakah tendangan ini menembus benteng daripada RT03 ini? Bola daripada saudara Dayak lakukan sudah. Daripada RT03 dan mudah saja diselamatkan dan ditangkap oleh saudara Kohar ini. Masalah kita. Lakukanlah sudah. Rupa-rupanya dianulir oleh sang wasit. Suara ada ini datang ke dalamnya. Ada saudara Adi. Di setiap lini ada saudara. Belum sekian yang cukup baik dari saudara yang ini. Upaya di luar dugaan. Namun sayang, penyelesaian akhir kurang begitu sempurna. Orang membangun ke-12 ini, saudara Evan ini, dan keluar lapangan, melainkan datang ke dalam atau tendangan pojok ini, atau bukan sepak pojok ini, rupanya lemparan ke dalam untuk RT03, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih di jantung pertahanan daripada RT03 ini, lakukan secara ian, langsung kita dikit saja, rampir-rampir saja. Namun terlebih dahulu terperangkat esok anak-anak dari pada RT03 ini dan beritanya tendangan bebas untuk RT03 lakukan siapa gerangan saudara Dayak pemain yang cukup mempunyai poster yang cukup tinggi dengan nomor punggung 5 libero ataupun pemain inti dari pada Presiden Sukasari ini yang ada di tim daripada Citra Eksa ini dan ada saudara Lintang keluar di sini ada saudara Ian lepaskan ada saudara Ali ada saudara Ode melewati saudara Rosi ada saudara Andri di sana menggelapkan lemparkan saudara Ali ke depan yang kedua saudara Sidi masuk ke sini ada saudara Ali dengan sikap saudara Ali tanpa kompon membuang si bulu benar ke luar lapangan sehingga dilakukan lemparan ke dalam untuk kata kesempatan lakukan sudah dan nomor 23 di sana. Masih saudara Agus pemain yang
pemuda di kubu RT 03 ini. Dan rupanya melakukan tendangan pojok yang pertama di babak yang pertama di menit yang kesian kalinya langsung angkat mendapat saja. Kira-kira saja, namun bisa diselamatkan oleh saudara Anang. Aldi di sana berulang-ulang kali Aldi menyelamatkan pertahanan daripada gawang yang dijaga oleh saudara Kohar ini. Oh, lakukan sudah siapa saudara di sana langsung saja angkat melakukan. Ataupun merubah kedudukan skor menjadi yaitu 2-1 sementara ini yaitu RT 06 dengan kiriman bola dari tendangan pojok yang dilakukan dengan mungkin kedua dan juga disundul oleh saudara ini nomor 10 ini dan melakukan tendangan pojok dan membuatkan gol yaitu menjadi merubah kedudukan menjadi 2-1. Kita saksikan bersama, anda saya iya, bisakah menyamakan kedudukannya di babak yang pertama ini, atau sebaliknya bisakah mempertahankan ataupun menambah kedudukan dan berbaritannya, lemparan ke dalam untuk atau sama, lakukan sebarang banyak, langsung ke dalam sebarang ini, masih ini, lemparan ke dalam sebarang ini, dari kedua Pak Andri, di gerimoti menderhata teman, saudara Andri Tani ini, Andri Persija yaitu penjaga gawang dan kalau di RT03 ini menjadi penyerang ataupun gelandang serang saudara Aldi ini dan masuk ke jantung kanan aku sama keluar memas kena ijar langsung angkat jantung kanan dia saudara hampir-hampir saja tidak ada yang menyamu ataupun menyamu tendangan langsung saudara yang menggelas kurang begitu terlalu lemah tendangan saudara yang masih bisa dikuasai ataupun diabaikan saudara-saudara kita ditanya saudara sudah di babak yang pertama ini yaitu antara kesebelasan RT03 berapa-apa-apaan sementara ini tadi akhir babak pertama ini dengan skor yaitu 3-1 yaitu unggul sementara RT04 dan kali ini bisakah di babak yang kedua ini menyamakan kedudukan dari RT03 ini ataupun sebaliknya bisakah menambah gol-golnya lagi untuk RT04 kita saksikan bersama pertandingan di kesempatan sore ini semakin sore akan semakin seru karena kedua kubu ini berambisi untuk memandangkan pertandingan di babak kedua untuk bisa melaju ke babak selanjutnya terjadi pertandingan di sana. Sang penjaga gawang keluar saudara Pehar ini langsung tembak selanjutnya pertandingan untuk nomor tempat saudara yang di sana ada saudara Andri di sana masih ada saudara di sana terjadi gawang bola. Terjadi pertempuran pemain saudara Ecep dengan saudara Entes ini ada saudara Andri di sana bapak yang satu lagi lepas dari kawalan masih ada sendirian masih ada sendirian. Sayang terlebih dahulu terlalu kencang hampir-hampir saja kewalahan saudara Bayat ini mengalah salah satu pemain yaitu dari pertahanan saudara Adi ini yang cukup merepotkan barisan pertahanan daripada RT03 ini hampir-hampir saja ancaman demi ancaman datang daripada RT03 ini sayang kiriman bola saudara Bayat ini keluar lapangan sehingga mereka melemparan ke dalam untuk Atosa masih ada Aldi Daran langsung melakukan rupa-rupanya kakak beradu pemain yang cukup bagus cukup punya bakat dan rupa-rupanya cukup merepotkan barisan-barisan belakang daripada RT04 ini ada saudara Adi langsung saja lempar langsung ke jantung pertahanan tidak ada curang yang di sana dibuang saja saudara Ecer di sana nomor punggung 15 dari lapangan dan melakukan sepak bola yang tertawa di babak yang kedua ini untuk RT03 ini. Satu gerakan tembangan pojok
nomor pesanan saudara yang akan melakukan penanganan 1, 2, 3, 4, 5 pengajian di pertahanan langsung yakin betapa baik saja rekornya dan milik para sang wasit dan rekornya tendangan bebas untuk masuk RK 03 dan rekornya dalam dari kesan bola sang ibira negara sebenarnya ini langsung saja sekirim ke sayap sebelah kanan di kesehatan Andri di sana ada saudara masih di sana masih menghebat seorang akan di sana dibuang saja saudara jadi ini pemain yang cukup senior daripada di RK 03 ini dan bisa terbaca alihkan bola daripada saudara Eza di sana apa yang terjadi masih di dalam apa permainan ada sebelahan yang meter menjadi sayap sebelah kanan yang tadi sudah melakukan tempatan pojok lakukan sudah lepas kesara dan di sana di kesara nomor 17 lepas di sana rita-ritanya pantar lagi dahulu hasil dan rita-ritanya tentang bina sebarang banyak lakukan sudah kirim ke tengah ada sedang ini masih ini di bayang-bayang siapa gerangan memacu pada shot yang di sana ada salah bisa terhadap di sana ada sebanyak bagi sekali ada teman di sana rita-ritanya kontrol yang kurang begitu sempurna dari saudara yang ini malah dikirim ke lawan sehingga mudah dibaca oleh saudara chat ini dan dibuang saja keluar lapangan lebar ke dalam Abu akan lakukan lebaran cukup manis dan sudah dibuang di daripada RT03 ini menggendu-gendu ataupun menjagakan gencar serangan-serangan demi serangan dilakukan oleh kesebelasan RT03 ini apa saudara kami masih lalu saudara-saudara lenceng di sebelah kanan gawang daripada saudara Tohar ini dan selamatlah gawang masih tetap tendang yaitu dia-dia saudara Adi lakukan sudah di saudara kakak di sana Adi berkata ini yang cukup merepotkan para pemain daripada RT04 ini dan akan lakukan saudara Endang akan lakukan lakukan musibah tidak sakwa ian lebih dari kawalan apapun jadi dan kita saksikan di sana teman kita RT03 ini menaklukkan juara runner up 2022 ini kita saksikan bersama-sama akan lakukan saudara Endang lakukan tur ke depan masih dapat tunggu baca teman gua saudara Endang di sana masih ada apa di sana langsung kirim ke depan ada saudara Residu terjadi lebih masih ada jadi cantik saru saudara Evan di sana Zatang di sana lakukan tiba-tiba-tiba apa yang terjadi masih ada saudara bayar langsung saya kirim tiba-tiba terjadi tiba-tiba saya atai langsung saja kirim sayang tidak melihat rekan di sana bukan yang salah lagi dan dibuang saja secara oleh keluar lapangan akhirnya dilakukan lemparan ke dalam untuk RT03 saudara Aldi akan lakukan lemparan ke dalam yang maju ke depan membantu serangan lakukan sudah acara Endang di sana masih menunggu salah satu pemain daripada RT04 saudara Aldi di sana ada saudara Endang akan lakukan lemparan dan saya menjadi gol lagi dengan lemparan ini terlalu pendek ataupun tidak sebagus lemparan yang dilakukan oleh saudara Aldi tadi yang melahirkan gol dan Lampok. Wah, anjing.
Hei, bal. RT 3 Habok. Halangan. Lompat. Lompat nang. Ya. Siap. Kemadi alirannya? Wah, astagfirullahaladzim. Thank you.
Dan kita kembalikan langsung lanjutkan di babak yang kedua ini. Mungkin semakin seru, semakin seru. Serangan saling berganti dan kedua kubu bisa merapatkan barisan bersama lawan baik dari kubu RT04 maupun 03 letakkan sebelah dalam di geser Redim. Hampir-hampir saja membuat kesalahan saudara Redim ini. Datang saudara Aldi di sana. Terlalu melebar atau kurang begitu kontrol yang kurang begitu sempurna sehingga bola masih jauh ke bidang sasaran. Ada saudara Bayat mungkin staminanya udah agak terkuras dengan faktor usialah, maka itu yang menghadapi generasi-generasi muda anak-anak muda ini. Ada saudara Aldi, ada saudara Andri di sana, ada saudara Etan dan ada saudara ada saudara itu bisa terjadi karena saudara Andri di sana masih ambil itu di tengah ada saudara Andri melakukan pulangnya dan menendangkan bebas untuk ada saudara akan dilakukan serangan rita-ritanya Rani nomor 10 akan melakukan tembakan mengeksekusi bola mati ini langsung aja masih mendekati dengan Suwarno dan keluar lapangan lengan kanan langsung menguasai sakit jadi penahan ada saudara Andri masih Andri di dalam lagi lepas ada saudara masih Andri masih ada di sana di dalam lagi saudara Inang di sana di bawah ada pemain saudara di sana terjadi perebutan bola cukup berhentikan hampir-hampir saja mengancang jaga pertahanan daripada RT03 ini langsung saja kirim ke depan yang kita rasa satu rasa emang masih saudara Anda di sana yang saja tampakkan kami saudara Upin ini maksudnya ke saudara Upin namun Upinnya cukup jahil sehingga tidak terjangkau si Filip Dinar ini lepas ke dalam masyarakat bayar kasih langsung saja kirim ke depan dihentik saja oleh saudara ini dan lebarannya sedikit-sedikit lebaran ke dalam dengan posisi atau posisi lapangan seperti ini dan sehingga mudah melihat lapangan dengan tembalan bola yang kurang begitu sempurna dan sehingga terlihat lapangan dan tembalan dalam atau titik asa dan baik saja, lakukannya sudah. Kita lihatkan yang ditunggu saudara Etan di sana. Namun tak lagi waktu mungkin saudara Etan ini mengangkat kaki terlalu tinggi dan diadakan satu wasit dan beberapa tendangan bebas akan dilakukan saudara Bayat sang kapten dari kesebelasan RT03 langsung saja boleh bagi saya sebaik kanan yang mencoba besar yang bisa lupa saudara Endang masih ada sedang melihat di penelah 30 bagi sekali sayang saudara Endang atau tendangan bebas kurang jelas kiriman bola saudara Endang ini dan dibiarkan begitu saja dan di katakan oleh barisan lautan daripada RT03 saudara masih Endang ada saudara Odo terjadi sama Ethan juga terjadi bagi sekali ada saudara itu di sana dibayang-bayang oleh saudara dia di sana langsung saja kematan langsung berbahaya hampir-hampir saja dengan tersenyum membeli Siti Dindar saudara hari ini penjaga gawang daripada RT03 ini dan
mudah saja diamankan atau selamatkan gawang daripada saudara ke hari ini. Waktu sudah turun, masih dapat dikatakan ataupun terbaca saudara tekan daripada saudara siapa di sana, saudara itu di sana. Oh, saudara Ian, nomor telepon akan melakukan rekamannya salah satu pemain daripada center berlatih di pinggir lapangan. Tolong kepada ofisial untuk memberikan pertolongan salah satu pemain daripada RT 0. Pak Deddy, ayo naik kenapa? Dan sekali lagi kami beritahukan untuk esok sore, yaitu yang akan berlaga ataupun berebut yaitu RT 05 berhadapan dengan RT 06. Sekali lagi untuk esok sore yang akan berlaga yaitu kesebelasan RT 05 berhadapan dengan RT 06. Dan bertanya saudara karena tidak bisa mengalihkan permainan dan dana keluar saudara Barca masuk. Saudara Barca masuk dana keluar bertanya tidak bisa melanjutkan lagi pertandingan saudara dan ini mudah-mudahan tidak mendapatkan cedera yang sangat serius. Lakukan sudah saudara di sana saudara Endang masih melemah tendangan saudara Endang ini dan membentur saudara siapa gerangan? Ya, saya takut kejar. Akan saudara Endang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78,
hampir-hampir saja puasan bola ataupun sobaran umpan dari peserta ketiga yang saudara yang ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak tetap memasuki jalur pertahanan ataupun yang dikelola cintai saudara tadi di sana masih jadi apa yang terjadi di sana dan keluar lapangan ataupun dibuang oleh saudara tapi menempur saudara rupa-rupanya dimiliki untuk RT04 saudara dasar mengatakan pemain pengusang pengganti saudara dana ini akan melakukan lakukan perspanatan ke belakang namun dapat dilakukan oleh saudara endang di sana dan untung masih berpihak kepada F03 ini langsung mendatar kiri ada di sana ada saudara waktu langsung saja teman saudara Agis masih ada kira Evan di sana masih saudara saudara Andri masih Andri dalam saudara ini di sana dan terlapangan akhirnya lemparan ke dalam untuk F03 saudara Agis ditanya teradi lemparan saudara Andri Tani akan lagi lagi masuk ke tengah ya saudara Andri bagi sekali apa yang terjadi rupa-rupanya ada kesalahan atau tidak ada yang saksi dan tembangan bebas akan dilakukan oleh saudara yang ini mendapat lima ancang-ancang kota sejenak siapa yang senang sayang masih jauh ke bidang sasaran dan dibiarkan begitu saja dan amanlah dalam saudara dan saudara saran
komandan daripada PK03 yaitu saudara Sapran. Dimenangkan di kesempatan ini yaitu RT
karya dalam arti dengan para kesebelasan RT 04 berhadapan dengan Persela dengan skor imbang yaitu 2-2 di Kadisat 2023. Sekali lagi kami lihatkan SSR yaitu RT 05 akan datang dengan kesebelasan RT 06. Dan bawalah keluarga anda, bawalah anak anda, bawalah teman anda untuk SSR untuk menyaksikan. Kami belum memahami sistem permainan yang dilakukan di pada pertandingan ini. Mungkin salah satu tim harus ada yang maka mungkin tidak ada pertandingan waktu langsung ke Abu Kumalde. Halo. Kami telah menerima sang eksekutor daripada RT 03 yaitu satu saudara Ian, dua saudara Sofya, tiga saudara Endang, empat saudara Aldi, dan lima saudara Andi. Itulah sang penerbang undang daripada RT 03. Semuanya ayo kudu bikin kalau tempat langsung ya, tomat ya.
Mau tijus mau. Mau tijus. Tu atau tu. Ning tu awu jeung nomor lain. Bulbat. Dia tadi 2000 deui nya. Mana si Ajay? Ya. Jadi 2000 deui dia. Bunganya kelar, bunganya kelar dia duit. Oh, itu tadi kamu dong. Oh, nih bet da eureun tadi. Waduh. Buru mo. Yot, yot, yot. Coba aduh, woi kerupuk mewah sih. Ayo nanya. Ngitung cewek. Bisa dong. Alami alami. Dua satu. Oh, sama tua ya tadi yang ngerokok sih. Orang panitia ya. Panitia bisa ngopi. Tapi entar bayar. Sama ini mas ngopi. Kemarin mah aku kepake ya.